hari ini Inem mau nemuin adik Inem yang baru datang dari Indonesia ya. Dia baru datang kemarin. Tadi ngomong majikan oleh libur, saiki Inem jalur libur menuju adik. Oke, ikuti keseruan Inem hari ini ya kawan. Nah, nunggu kereta dulu ya kawan. Sorry ya, ini agak batu hari ini. Awak ini rotok berkes mana? Nah, ya. Kereta dulu. Nah, ini keretanya udah datang. Sekarang ini udah turun dari kereta ya kawan, kita cari pintu keluar. Ya, kita lihat dulu di sini Hollywood Plaza Grand Casa. Duh, Hollywood Plaza kok kan? Oh, ini exit ya. Oke, sekarang kita cari exit B. Keluar exit B. Oke. Aduh, Pak. Oke, kita keluar ya, kawan. Kita cari dulu. Oke, kita cari exitnya ya kawan. Teman kasih solusi dong, gimana caranya itu apa videonya biar nggak goyang dompet gini, biar jelas jalan tapi videonya nggak goyang-goyang gini, mana ya? Ya videonya kalau dibuat jalan kalau nggak blur yo goyang dompet video nih. Cari exit E ya, exit E. Agennya adik saya di dekat itu ya, apa Plaza Hollywood. Kita cari. Sekarang ini udah keluar ya kawan. Sekarang kita tinggal cari plasanya. Keluar MTR kanan ke kiri kanan ya. Di sini kita cari, kelihatannya di pojokan situ ya kawan, Hollywood Plaza. Coba tak tanya Mbak Indo ini ya, mungkin Mbak E tahu ya. Mbak E, sorry, Indo.
Mbak, Plaza Hollywood ini Mbak, ikut pojokan itu kan? Oh, saja nanti ada tulisan villa. Hah? Sampean belok masuk-masuk, nanti belok kiri ada lift. Sampean mau naik ke lantai berapa? Enggak, itu mau cari building. Oh, naik. Agent. Agent apa? Agentnya jalannya cukup lumayan jauh ya kalau aduh, langsung ngisi kan. Kalau hari biasa jarang libur ya pembantu. Kalau hari Sabtu, Minggu pasti rame. Nah, di sini pusat oleh-oleh termurah ya. Jajannya murah-murah. Kalau sendiri kayak orang goblok. Plongap, plongo. Kan sing dijak ngomong. Oh, ini. Yang kata Mbak Ivila tadi di sini. Kita belok kanan. Pun plaza. Nah, di sini mungkin ya. Kata Mbak Ivila tadi turun di jalan seberangan lewat bawah. Ya di sini ya. Oke, lewat sini. Ntar tak tanya Mbak Indo ya. Bukan Mbak Indo, nggak jadi tanya. Kesasar yo, balik mulai lo yo kawan. Nggak usah repot. Bye-bye. Cara ini bulik kuing ini metu deh apa terowongan mari ngono metu terowongan itu langsung ngono taman jadi kuing itu cara ini aduh ya, coba ya kita lihat dulu ya di mana ini waduh di sini terus katanya suruh lihat ada lift apa mungkin di sini ya apa mungkin di sini masuk coba saya telepon adik saya dulu ya kawan ya oke kita cari ya sini. Waduh sini. Sebentar tak cari nomor rejene dulu ya kawan. Oh, Kak Sa. Ora apa-apa. Apa? Mau makan dulu ya kawan. Apa? Tepung ini kisah. Hah? Marane kepingin iki iso. Ora pengen apa? Iki ndek kene iki lho. Iki. Apa? Hah? Kopi kemana mana mereka mbak iku ya, mbak ayam tangan dulu nomor barang. Oke, tak pesen dulu. Oke, kita pesen makan dulu ya kawan. Sini. Thank you.
kopi ya. Hai. Nah, nanti apa? Apa? Ayam kafe ya? Ayam kafe. Kopi. Makan nasi. Donat. Wes ayo dipangan. Oh iya penak nang bener aku seneng atur ini. Hah? Ayam kafe. Aku mau kopi aku Mbak Nur. Aku sih enggak ngomong. Itu kayak aku tadi. Enak ini. Nasi cirasan. Jadi adikku eman kate dombe tak pengin ngombe tak kon delok ngono ae. Itu lho. Katene mbek kuwi ndelok. Aku mari ngombe ngono ki langsung dadaku panas. Anu. Tapi katone cah asu lho nak. Sama dosa saya tidak libur, macam-macam buat tripod, yang goblok, moyang-moyang tripodan. Oh, gaya anu, gaya vlog. Sendiri apa kiriman? Oke kawan-kawan, tadi ketemu adiknya udah selesai ya. Adik ke ejen pulang ke ejen lagi. Saiki nem kade jalan-jalan dewe. Jalan-jalan apa belanja ya kawan? Mari belanja udah mulai. Saya ingin nembrol jo, marino, dan saya tata kon Mbak E. Mbak E Indo, Indo. Mbak Dragon Mall ini di Mbak. Iki Sedron, ora, aku ingin mau numpak MTR bingung. Di sana kan numpak bis. Lah iki mang aku nek exit A. Oh. Biasanya numpak bis bingung. Aku ndek sini biasanya kan numpak bis kan, Mbak. Yo lah. Bingung. Balik Dragon Mall kawan. Kate blonjo. Bingung gini, biasanya numpak bis. Numpak kereta karo Rara. Yo. Yo, Mbak. Ketemu Mbak E, melo Mbak E garwarah ini. Pemandangan bagus. Rame ya di sini ya. Kalau daerah Samsui pun jarang sepi. Gak tahu sepi nih ini. Ya ini pasar Samsuipo ya kawan. Wis pokoke pasar iki masane gak dino libur wami ya ini gini. Sing gak tahu sepi ya. Pasar sing gak tahu sepi rame pasar ya. Oh. Ki pasar. Ini mau beli ikan sama daging sapi. Nek ini iki barang iki murah-murah dadi apa ya wong kok belanja rene. Saya lampa. Ini buah-buah ya kawan. Iya. Aku biasa ini belanja dek ini iki Mbak tuku ayam tuku apa? Ikan karo sapi. Iya. Ada nih wong nek ora tau numpak iku bingung kok, Mbak. Aku lek numpak bis iso malah penak. Ora medun kan nek nek MTR kan mbae salah kan iso ning kono. Iya. Lek bis
Aku lah debes kan mudune ndek kono iku engko parane rono-rono apal. Oh iya Mbak, aku te golek sapi. Golek daging sapi ndek kene. Saiki blonjo brojore burung ini belanja dulu. Ikannya kalau jam segini udah murah-murah, iwak ewes murah-murah. Oke kawan, sekarang belanjanya sudah ya. Dapat ikan, sayur sama daging sapi. Sekarang pulang. Sekarang OTW pulang. Pulangnya kita naik bis. Di biasanya ini belanja tuh ya kawan. Naik bis di situ. Ini yang ada di daerah Hong Kong mungkin tidak asing ya sama mall ini ya. Dragon Center yang ada di Samsu itu. Sekarang udah naik bus ya kawan, sekarang bus pulang. Oke kawan, sekarang ini udah turun dari bus, sekarang waktunya pulang ya. Nih ini udah sampai di bawah rumah ya, udah sampai di bawah rumah. Toko oma langsung siap-siap masak di belanjaan ini, siap-siap masak. Oke, buat teman-teman semua jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Oke, biar Inem semakin semangat gawe konten nih ya. Oke, semua teman-teman terima kasih. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Assalamualaikum, bye-bye.